ada beberapa destinasi wisata, baik pantai, gua, ataupun sungai, air terjun, ataupun lainnya. Namun yang paling dominan adalah pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung, Malang, dan Surakarta menurut jumlah penduduknya. Badan Perencanaan Daerah Yogyakarta mencatat penduduk kota Yogyakarta pada tahun 2018 tercatat 3.800.000 jiwa. Berstatus sebagai ibu kota, Yogyakarta memiliki 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta memiliki potensi pariwisata alam yang sangat luar biasa. Salah satunya, Kabupaten Gunung Kidul. Jarak tempuh dari kota Yogyakarta menuju Kabupaten Gunung Kidul hanya memerlukan waktu 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil. Secara geografis, di sebelah barat Kabupaten Gunung Kidul berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Klaten. Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri sebelah selatan Samudra Hindia. Kabupaten Gunung Kidul ini luasnya itu separuhnya daerah istimewa Yogyakarta. 46,63%-nya daerah istimewa Yogyakarta. Jadi terluas daerah istimewa Yogyakarta. Namun kondisi geografisnya Kabupaten Gunung Kidul itu batu bertanah. Jadi lebih banyak batunya daripada tanahnya. Dan 53% itu terdiri dari kawasan kars di Kabupaten Gunung Kidul. Namun di balik itu semua, itu tentunya kita juga mempunyai sesuatu yang tentunya menguntungkan bagi masyarakat kita. Kita sebetulnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kami mempunyai panjang pantai yang sangat bagus sekali karena terdiri di atasnya itu gunung-gunung kars yang sangat luar biasa. Kemudian kita punya gua. Kemudian juga potensi gunung kars yang membujur dari atas Bantul sampai dengan Kabupaten Pacitan. Di samping itu juga mempunyai Gunung Api Purba yang sudah 250 juta tahun yang lalu. Dan juga kita punya hutan. Air terjun dan juga banyak sekali potensi alam yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Thank you.
Terkenal dengan sektor pariwisata alamnya, Kabupaten Gunung Kidul sering dijadikan sebagai tujuan untuk berwisata. Sektor pariwisata memiliki peranan penting untuk pendapatan asli daerah. Dinas Pariwisata Gunung Kidul mencatat, pendapatan keseluruhan sektor pariwisata Gunung Kidul pada tahun 2016 yaitu Rp24.247.000.000. Tahun 2017, pendapatan sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan capaian Rp26.929.000.000. Tahun 2018, pendapatan sektor pariwisata mengalami penurunan hanya mencapai Rp24.243.000.000. Dari pendapatan sektor pariwisata, wisata pantai sangatlah mendominasi dibandingkan sektor pariwisata alam lainnya. Tercatat pendapatan sektor pariwisata pantai pada tahun 2016 dengan target Rp20.137.000.000 dengan capaian Rp20.911.000.000. Tahun 2017, sektor pariwisata pantai memiliki peningkatan dengan target Rp22.817.000.000 dengan capaian Rp23.909.000.000. Tahun 2018, terjadi penurunan pendapatan dikarenakan terjadi beberapa kejadian alam dengan target Rp24.703.000.000 hanya mencapai Rp21.508.000.000. Kejadian yang di luar dugaan kami ini ada tsunami, walaupun tsunami itu tidak di tempat kami, namun di situ banyak peringatan agar untuk mengunjungi pantai itu bisa dipikirkan kembali, ataupun kita melihat suasana, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan pengunjung. Jadi dari 3 tahun terakhir ini memang untuk tahun 2018 ini pun tidak mencapai targetnya, karena beberapa kali kami melampaui target, namun yang terakhir ini memang sulit untuk mencapai target. Dan catatan pun untuk 2019 ini kami terus berharap bahwa pengunjung itu pun akan seperti tahun-tahun sebelumnya, maksudnya tahun sebelumnya seperti tahun 2016-2017. Kabupaten Gunung Kidul memiliki sektor pariwisata alam yang sangat beragam. Akan tetapi, yang paling sering dikunjungi bahkan menjadi daya tarik utama dari sektor pariwisata yang terdapat di Gunung Kidul ialah pariwisata pantai. Maka tak heran jika Gunung Kidul mempunyai 103 pantai yang membentang luas di pesisir Kabupaten Gunung Kidul. Di Kabupaten Gunung Kidul ini, destinasi unggulan khususnya untuk pantai ini ada sekitar 5 pantai unggulan dari sekitar 60-an pantai yang sudah kita kembangkan di Kabupaten Gunung Kidul ini. Antara lain Pantai Baron, kemudian Pantai Indrayanti atau Pantai Diangti yang terkenal tapi sebenarnya namanya Pantai Pulang Sawal. Pantai Pulang Sawal, tapi terkenalnya dengan nama Pantai Indrayanti. Kemudian ketiga Pantai Krakal. Kemudian yang keempat Pantai Sepanjang. Kemudian yang kelima Pantai Lini. Kalau dilihat dari dasar statistik kita, berdasarkan persentasenya, berapa kunjungannya yang datang ke pantai tersebut, Pantai Baron sekitar 21%, kemudian juga dengan Pantai Pulang Sawal atau Indrayanti sekitar 14%, kemudian Pantai Krakal dan Sepanjang 13%, kemudian Pantai Drini sekitar 8%. Oh, 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 oh,
Sektor pariwisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul sudah sangat terkenal, baik domestik maupun mancanegara. Dinas Pariwisata Gunung Kidul mencatat jumlah pengunjung sektor pariwisata pantai dari tahun ke tahun memiliki perubahan yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2016, untuk pengunjung sektor pariwisata pantai mencapai 2.484.000 pengunjung. Tahun 2017, 2.815.000 pengunjung. Namun pada tahun 2018, pengunjung mengalami penurunan dikarenakan terjadi beberapa peristiwa alam. Pada sektor wisata pantai, hanya menjadi 2.539.000 pengunjung. Gunung Kidul merupakan satu-satunya wilayah di Yogyakarta yang kaya dengan wisata alam pantai pasir putih. Selain itu, setiap pantai juga memiliki potensi dan daya tarik berupa tebing karang. Jika berkunjung ke pantai Gunung Kidul, tidak afdol bila tidak berkunjung ke 5 pantai favoritnya, yaitu Pantai Baron, Indrayanti, Sepanjang, Krakal, dan Drini. Dikarenakan, pantai tersebut memiliki potensi dan daya tarik yang sangat luar biasa. Pada prinsipnya memang kita ada beberapa destinasi wisata, baik pantai, gua, ataupun sungai, air terjun, ataupun lainnya. Namun yang paling dominan adalah pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul. Dari berbagai kawasan, pengunjung itu hampir melebih dari 95% adalah ke pantai. Yang pertama adalah Pantai Baron, karena Pantai Baron itu adalah pantai yang dibuka pertama kali oleh masyarakat bersama pemerintah. Yang jelas pantai tertua yang digunakan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Di sana di samping ada pantai yang berpasir agak kehitaman, di sisi dua sisinya diapit tebing. Kemudian di agak ke tengah ada suatu yang dinamakan pulau, juga bisa pulau pasir, yang kadang aliran air itu bisa lurus menurut tebing yang di tepi barat, namun kadang juga berbelok ke arah timur di sisi pantai, sisi luar pantai. Jadi kadang di tengah ada yang dinamakan semacam pulau pasir, dan sekarang dimanfaatkan oleh nelayan ketika tidak melaut di siang hari, itu diseberangkan dengan perahu tersebut dari pengunjung yang mau ke yang dinamakan ya pulau pasir tersebut. Tapi dengan catatan tidak pada gelombang pasang, ketika gelombang surut memang bagus sekali. Kemudian di atas tebing sisi timur ada mercusuar yang bisa digunakan untuk ya melihat ke nun jauh sesampainya mata kita memandang itu, untuk melihat keindahan alam terutama yang ada di Kabupaten Kidul, baik sisi barat ataupun sisi timur pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kidul. Indrayanti itu yang ada di agak ujung timur, karena di kawasan Pantai Baron sampai Pok Tunggal itu ada beberapa pantai, 10-15 pantai yang sudah bisa diakses oleh wisatawan. Dan kebersihannya dengan pasir putih yang lumayan bagus, kebersihan selalu terjaga oleh pengelola tersebut. Dulu di awal-awal dibukanya Pantai Indrayanti, ketika pengunjung membuang sampah satu saja itu didenda oleh pengelola, dengan harapan itu bukan hanya untuk ya semacam shock terapi kepada pengunjung agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Itu untuk yang Indrayanti memang tidak begitu luas, tapi untuk spot-spot foto, gazebo-gazebo dan lainnya itu lumayan bagus dan banyak diminati oleh wisatawan terutama dari luar daerah, dari luar Gunung Kidul. Kemudian Pantai Krakal itu bersamaan dengan Pantai Baron, jadi relatif tua. Dibukanya itu yang pertama adalah Pantai Baron, kemudian yang berdekatan Pantai Kukup dan Pantai Krakal. Pantainya lumayan panjang ya, lumayan lebar, kemudian penataannya juga sudah lumayan bagus. Di pinggiran pantai masih banyak tumbuh pandan-pandan laut, dan dari pemerintah sudah menyediakan gazebo di tepian pantai yang tidak dipungut biaya alias gratis. Kemudian Pantai Sepanjang, mungkin namanya saja sepanjang ya.
sepanjang memang di sana pasir putih juga. Di sana sering digunakan oleh wisatawan, terutama masyarakat yang mempunyai sesuatu penyakit yang kalau dilakukan semacam proteksi ataupun jalan-jalan pagi di seputaran pantai katanya bisa mengurangi ataupun menyembuhkan penyakit tersebut. Dan di sana juga produksi garam dari masyarakat yang ada di sebelah pantai di dekat warung-warung makan. Kemudian di sana juga banyak gazebo-gazebo yang didirikan oleh masyarakat sekaligus untuk berjual minuman ataupun makanan yang disediakan oleh penyedia jasa yang ada di situ. Yang jelas di situ pasirnya putih dan bagus dan ombak tidak terlalu besar karena panjang dan terutama di pagi hari itu airnya agak ke selatan, agak jauh, jadi kita bisa jalan-jalan agak ke tengah itu untuk pantai sepanjang. Kemudian yang terakhir Drini ya. Kemudian di sana terbagi Drini Barat dan Drini Timur. Di Drini Barat di situ ada nelayan dan juga ada tempat pelelangan ikan yang digunakan untuk transaksi ikan segar hasil tangkapan teman-teman yang ada di Pantai Drini ataupun nelayan yang ada di Pantai Drini. Kemudian di sisi timur, di sana ombaknya tidak begitu besar. Di sebelah timur bukit digunakan oleh pengelola yang ada di Pantai Drini, yaitu dengan adanya menyewakan kano, tentunya dipandu oleh teman-teman yang sudah profesional untuk kano. Jadi uniknya memang berbeda dengan pantai yang lain karena ada permainan kano. Mungkin satu-satunya di Gunung Kidul baru yang ada di Pantai Drini terkait dengan permainan kano. Memiliki sektor pariwisata pantai yang sangat luas. Setiap tahun, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul berupaya melakukan pembenahan agar terjaga kelestarian pantainya untuk menjamin kenyamanan pengunjung saat berkunjung ke pantai. Jadi, upaya-upaya yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan ke depan terkait dengan bagaimana agar wisata pantai ini tetap terjaga eksistensinya maupun terjaga secara lingkungannya. Jadi setiap tahun kita mempunyai target 4 pantai. Setiap tahun 4 pantai ini kita lakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan, dan tentunya peningkatan yang kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi. Dan misalnya sekarang di abad milenial ini atau di zaman milenial ini kan baru tren foto-foto selfie-selfie seperti itu. Nah, kita mengupayakan di beberapa lokasi pantai itu ada spot-spot selfie yang memang nantinya bisa dipakai. Dengan keindahan pantai yang menawan serta potensi sektor pariwisata yang sangat besar, diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama memajukan perekonomian masyarakat setempat melalui sektor pariwisata pantai. Setiap tahun kita mempunyai anggaran juga untuk promosi. Promosi yang kita lakukan ada banyak cara. Yang pertama melalui pameran. Pameran di Jakarta, di kota-kota besar. Dan kemudian yang kedua, kita melakukan semacam travel dialog. Travel dialog ini juga kita mengajak pengusaha-pengusaha lokal yang kita ajak ke beberapa kabupaten target atau sasaran di mana mereka di sana nanti mempromosikan usaha-usaha lokal yang ada di pantai.
misalnya ada usaha kuliner, usaha pengelolaan wisata pantai, dan seterusnya. Kemudian juga yang berikutnya kita melakukan farm trip, kita mengundang elemen-elemen masyarakat seperti misalnya dari wartawan, misalnya dari blogger, misalnya dari sekolah, dari banyak profesi yang kemudian kita kenalkan seandainya nanti di sini ada destinasi baru yang ingin kita kenalkan. Seperti itu, kita ajak ke sini, kita kenalkan dengan harapan setelah mengenal, itu mereka akan menularkan informasinya kepada khalayak yang lebih luas lagi. Termasuk tentunya kami melakukan promosi itu melalui media sosial. Kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita juga punya Facebook, dan punya web khusus Dinas Pariwisata yang diharapkan melalui media sosial ini, karena sekarang kan modelnya atau trennya kan melalui media sosial itu paling efektif, sehingga ini terus kita lakukan promosi-promosi melalui media sosial. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sektor pariwisata pantai ini dapat terwujud dengan dukungan usaha dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Memiliki kawasan kars yang membentang luas pada sektor pariwisata alam, Kabupaten Gunung Kidul melalui Gunung Sewu Geopark Indonesia mendapatkan penghargaan Geopark Global yang diberikan oleh UNESCO pada tanggal 19 September tahun 2015. Penghargaan tersebut salah satunya diberikan kepada sektor pariwisata pantai. Dengan adanya penghargaan ini, sektor pariwisata pantai Kabupaten Gunung Kidul mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata yang lain. Thank you.